Hai. Oh men, baru selesai dengan kerjaan gua dan gua udah disodorin lagi. Harus bang, katanya harus nonton. Ya, ada satu video yang sudah disiapkan. Apalagi ini? Farel kan tapi kan. Oke. Okay. So, Farel. Kemarin di Samarinda ya, di Samarinda terus ada kejadian yang tidak mengenakan di Pasuruan ya. Handphone hilang dan mudah-mudahan baik lagi lah, pulangin lah, kirim kek tanpa alamat pengirim deh kalau malu, tapi balikin deh itu handphone, kalian juga gak bisa pakai juga, ambil itu, paling dijual buat kanibal-kanibal kan, kembalikan. Oh man, so, okay, ini video yang harus gue tonton, jadi ya, salam ke teh dulu, salam ninu-ninu, teh dulu deh. Okay, gue gak tau nih occasion-nya apa, acaranya apa, di mana. Sempat gue sih lihat ada Farel katanya ke Jakarta lagi, apakah ini nonton aja katanya. Okay, nonton aja, so let's jump, kita lihat video apa nih. Wait, Perindu. Acaranya Pak Haritanu kah? I know this one. Laura kan? Oh, ini featuring lagi sama Farel. Bener. Oh, kemarin tuh pecah banget. Dan gue pernah bilang bahwa di video itu sebelumnya waktu mereka berduet itu, menurut gue adalah ini salah satu duet yang tersweet yang pernah gue lihat. Dan aransemennya, menurut gue salah satu aransemen terbaik untuk Ojo di Bandingke ya, karena ada beberapa kali dibuat beberapa aransemen, tapi menurut gue ini adalah salah satu yang paling ngena dan paling mewah menurut gue, karena juga ini dimainkan oleh si Laura ini yang masih umurnya masih anak-anak loh, dia masih I don't know around 10 tahunan gitu deh, 11 atau gitu deh pokoknya. Ini sih gokil banget permainan pianonya dia. Look, oh, that is insane. Look how fast. Lihat berapa cepat dia menemukan nada-nada dalam pianonya. Oh man, I love you girl. Oh, that is so sweet, so tender. Gue inget dia punya whistle voice yang seperti suara siul gitu kan, itu susah. Oh, Maria Carey banget itu. Oh man, that's good. Dibuat roller coaster sama dia. Oh man, what a technique. Ini tekniknya dia tuh, itu keren. Dia tuh teknik vokalnya gokil lah untuk ini. Tapi memang lebih ke nge-pop ya suaranya dia. JC pop gitu-gitulah. Look how she does that. Oh my god, that is the sweetest voice I ever heard. Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ini. Oh man, yang gua amazed sama si Laura pertama kali tahu ya, gua juga baru tahu tuh namanya Laura karena gak ngikutin, itu punya warna vokal yang okay banget, terus teknik vokalnya dia bisa whistle voice, head voicing, permainan aggregato, crescendo, kok aggregator gua nyebut, crescendo itu juga gokil. Farel. Let's go boy. Do your thing. Let's go. Oh wait, dia improvisasi baru lagi. Ini nada yang tidak seperti biasa dia menyanyikan lagu Ojo di Bandingke. Okay, dia menyesuaikan.
pamer ke, itu beda banget sama, oh dia improvisasi. Ini yang gue suka, setiap penampilan pasti ada yang mengejutkan. Lagi beda, banyak bedanya. Bisa begitu dong, bisa begitu dong nadanya diprintir sama dia. Nah, kamu gak pakai minyak rambut kayak om gini. Rambutnya ngembang. Oh ini cepmek, cepat mekar bawahnya. Ini ngembang, mekar. Farid gak pakai minyak rambut ya. New version, versi baru Ojo di Bani kayak ini, yang ini salah satu yang paling enak menurut gua. Jazznya keren lagi, woi. Mewah ya, mewah banget. That is high note. Itu sama lengkingannya keluar akhirnya. Dan satu hal yang gue perhatikan, dia mulai sering pakai alat monitoring. Walaupun satu tadi gak dipakai, dia dengarkan satu, dia pakai. Dan ini untuk mengukur supaya tidak pitchy ya. Jadi pitch controlnya terjaga ketika dia mendengarkan ini. Antara suara musik dengan suara vokalnya, dia tuh bisa imbang, balance. Let's go, let's go. Jangan dilawan sama mesin. Ada Pak Jokowi. Seriusan, ini ada Pak Jokowi. Berarti ini adalah kali kedua tampil di depan Pak. Oh my, Pak Jokowi suka banget kan lagu ini. Oh ini lagu ini kan yang dibawakan. Ini kayak flashback lagi di acara 17 Agustus. Gue hampir mau nyebut 17 tahun. 17 Agustus. Di mana Farid menyanyikan lagu Ojo di Bandingke di depan Pak Jokowi, dan lagu itu yang akhirnya sampai sekarang menjadi terngiang-ngiang di kepala semua orang yang tanpa harus mengapalkan langsung nempel lagunya, dan Farid besar. Matur nuwun, matur sembah nuwun Pak Jokowi. Goyang dong dia, goyang dong, goyang dong. Gue masih gak percaya dia nyanyi lagi depan Pak Jokowi dong. Oh my god, this is good. Gue jadi merinding ya, gue kayaknya jadi merinding ya. Jadi, oh my god, gue jadi, oh man, antara terharu, sedih, gue, aduh gue jadi ingat lagi. Oh shoot, this is the second time performing depan Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi, tadi ada sebelahnya Pak Haritanu tentunya sebagai pemilik acara. Dari matanya dia, kita bisa lihat Pak Jokowi tersenyum melihat Farel, perkembangan Farel sekarang pakai jas di acara yang besar seperti ini ya, acara hood-nya sepertinya, hood-nya Perindo gitu kan. Oh man, oh shoot. Ah, this is good. Kayaknya mulai mau agak brutal nih, udah ada yang mulai berdiri-berdiri nih. Ada menteri lain gak? Ada Pak Jokowi, biasanya harus ada menteri lain nih biasanya. Oh Laura, you had a... Dia tuh punya angelic voice banget si Laura. Gue suka banget ya, gue suka. Dan dia bisa menemukan aransemen yang seperti ini, menurut gue gokil sih. Gue gak tahu nih, dia bisa sejago itu bermain piano. It look like dia jago banget pastinya di lagu-lagu klasik. Karena gue suka juga lagu-lagu klasik ya. Ta
That is the weasel voice. Oh, babe, that is what I'm talking about. Keluar weasel voice. Lihat nih, lihat sedikit nih. Nih, ini weasel voice namanya. Let's go. Mariah Carey, oh man, oh shoot, dia punya masa depan cemerlang. Untuk musik, kalau bisa ketemu dengan pencipta lagu yang bagus, ini anak akan pecah nanti besarnya nih si Laura Geraldine something gitu, gue lupa ada satu kata lagi itu namanya. Mantu-mantu kan Pak Jokowi. Pak Jokowi, aduh terima kasih banyak. Karena kita harus diakui atau tidak, Farel itu kan pecahnya di sana. Bahkan gue yang tidak tahu siapa Farel sebelumnya, gue mengenal karena di acara kepresidenan 17 Agustus di sana, di Istana Negara yang dengan Pak Presiden Pak Jokowi Widodo. Dan situlah istilahnya langsung besar namanya Farel. Dan gue juga bikin konten itu gak sengaja gitu kan, gue pikir gak akan besar, gak taunya ratusan ribu yang datang dan subscriber meledak setelah itu. Padahal gue cuma pengen menikmati tadinya karena memang suaranya oke, dan oh men, anak kecil depan presiden dan bawa lagu Jawa, lagu daerah gitu kan, itu kayaknya gimana gitu kan. Oh man, lagi-lagi makasih Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan buat Ananda, adik kita Farel. Aduh, kok jadi sedih. Brutal, brutal. Ada 08. Ada Pak Prabowo. Gue gak ngeh loh. Gak ngeh gue baru lihat ini ada Pak Prabowo. Waduh, Prabowo adalah salah satu menteri yang turun ketika acara di 17 Agustus. Dia yang juga heboh gitu kan berarti. Apa dia turun apa enggak, kita nggak tahu nih. Aduh, sore jenderal. Oh my god. Oh my, oh my. Oh, ada Pak Prabowo, ada 08 di sana. Farid Tanu nggak berani gerak. Di sebelah Pak Presiden yang di belakang ambiar. Ambiar sumpah tuh, yang di belakang udah berdiri semua. Gokil. Gila, berdiri semua. Sikat rel, rel, sikat rel. Hanya ada kamu. Terima kasih. Luar biasa sekali Farel dan Laura. Gak berhenti Pak Jokowi tepuk tangan, lihat bagaimana dia ngelihat mungkin. Ya karena pernah ada pertemuan kan yang Pak Jokowi juga menasihati Farel, dia kayak ngelihat anaknya gitu kan yang performing, dan yang lain udah turun dia masih tepuk tangan bentuk apresiasi untuk adik Farel. Oh iya. Dan gue tadi nggak ada Pak Prabowo, sumpah pikiran gue cuma ada tadi ada Farel, ada Laura, ada Pak Jokowi, itu langsung berkecamuk di kepala gue dan gue sampai nggak notice ada Pak Prabowo juga di sana. Oh, respect Pak Prabowo, terima kasih juga kan. Gue tahu waktu di acara itu dia heboh, dia turun loh, salah satu menteri yang come on man, dia menteri pertahanan gitu. Tapi dia turun joget ambiar di bawah sampai akhirnya kasat gitu kan. Kayaknya langsung pada goyang semua di atas itu kan. Para jenderal di atas juga ikut-ikut goyang karena di bawah Menhan-nya udah turun. Anjir, keren banget itu. Boleh tepuk sekali lagi para hadirin, Farel dan Laura. Tepuk tangan. Gak berhenti Pak Jokowi itu, Pak. Dia masih terus. Lu tahu dong, kalau orang udah nggak berhenti itu berarti apresiasinya tinggi banget. Oh my god, that is insane. Well, I think that's it guys. Gue mau nonton video yang lain. Kayaknya harus ada lagi dong. Ada? Yes, ada lagi. Jadi jangan kemana-mana, gue mau nonton lagi yang lain. Katanya ada lagi. Ada, udah disiapin.
Okay, let's go. Ini tutup dulu ya. So, I think it's a wrap, guys. Longus.